Puisinya judulnya adalah Puisi Masjid Yang Hilang. Masjid adalah tempat sujud, rumah Allah yang mulia dan dimuliakan, dibangun dengan penuh semangat untuk menjadi cahaya dari keikhlasan. Masjid Nurul Ikhlas namanya. Cahaya 149 telah sirna, ditabrak kereta api yang menguasai jalan sendirian. Tidak boleh ada yang menghalangi, karena semua demi kepentingan negara, negara kekuasaan, dan negara perusahaan. Umat berjuang untuk mempertahankan. Namun keangkuhan mengalahkan, menghancurkan dan meratakan. Tanah itu belum tentu milik kereta dari sang penabrak. Hanya akuan, karena negara adalah aku. Angkara murka tanpa perintah hukum menertawakan ketidakberdayaan. Lalu di balik negara ada perusahaan yang bersembunyi, mencaplok hak rakyat dengan memperalat, membayar dan memaksa. Indomaret tak bisa membangun imperium tanpa kendali, mendirikan bangunan tanpa izin, mengeruk keuntungan di atas runtuhan tempat ibadah, membangun musola untuk mengelabui, mengabaikan kritik atas cara-cara tak etik dalam berniaga. Aneh jika tidak bisa ditutup paksa, sulit masuk nalar untuk membiarkan masjid hancur dan hilang. Rasanya hukum dipermainkan dan menyisakan oleh konglomerasi, komersialisasi, dan kolonialisasi. Indonesia adalah negara merdeka dan harus tetap merdeka, bukan pura-pura merdeka, ataukah mesti dimerdekakan. Indonesia adalah negara merdeka dan harus tetap merdeka, bukan pura-pura merdeka, atau haruskah kita merdekakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba eta Bapak Kiai Kang Rizal Padilla masih tetap bersemangat untuk menyampaikan melalui detik-detik. Berarti sejak mulai pengusiran, penghancuran, pembangunan sampai pengoperasian oleh Indomaret itu melanggar hukum, gitu ya. Bagaimana di negara hukum bisa dibiarkan hukum dilanggar? Indomaret melanggar, Indomarko melanggar, PT KKI melanggar. Mungkin warga yang mendukung juga ikut melanggar. Yang ikut menghancurkan itu melanggar. Gitu. Baik aspek perdatanya maupun pidananya, ketausan negara sudah pasti. Gitu. Oleh karenanya sekarang kami berkumpul di sini melakukan aksi dalam rangka mendesaklah pihak-pihak yang punya kompetensi untuk menegakkan hukum, gitu. Karena kita negara hukum. Tapi hanya itu saja, kita tegakkan hukum. Bangunan masjid cagar budaya tidak boleh dihancurkan. Apalagi dibangun juga dengan masjid-masjid yang sebenarnya kamuflase saja, sebagai upaya mengelabui seolah-olah toh masjid dibangun masjid lagi. Padahal masjid dulu di depan, di sini dekat jalan. Sekarang di belakang Indomaret itu penistaan namanya. Itu masjid disimpan di belakang, asalnya di depan. Itu penistaan agama. Jadi banyak dimensinya yang kita kritisi melalui aksi damai. Mudah-mudahan Pemkot Bandung khususnya, juga warga masyarakat, serta kita semua terus berjuang dengan gigih bahwa harus terbangun kembali cagar budaya. Masjid Jami Nurul Ikhlas
Jalan Ciamplas 149 Bandung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz, kalau Pemkot lambat bergerak atau malah tidak ada respon sama sekali, kira-kira langkah berikutnya apa? Saya kira harus segera kita laporkan bahwa ini perbuatan pidana ke polisi. Kepolisian Polda Jabar lah yang paling pas. Jadi saat ini belum ya, belum dilaporkan? Belum kita laporkan, tapi itu harus menjadi agenda. Tadinya yang paling bagus Pemkot yang melaporkan. Di samping ada polisi cagar budaya, juga ketika tidak dijalankan, ya ke polisi yang sifatnya umum, lebih tinggi. Di skrimum. Ada tenggat waktunya kurang kali? Ya kita, mungkin ini sedang kita desak ya pasca Ramadan lah. Itu kita lihat juga sikap Pemkot kota ini sampai Ramadan selesai, apakah ada langkah lanjut yang konkret atau tidak. Kalau enggak, kita sebagai pihak yang memberi kuasa kepada 25 kuasa hukum akan melangkah melaporkan ke pihak kepolisian. Ya. Ini kan sudah banyak ya janji-janji dari pihak Pemkot. Kemudian kami dari media persuasi sudah ikut memantau dengan kasus ini dari UPIN, sudah kita tahu itu tahun yang lalu ya. Kita kami pantau ini, kami kira kasus ini sudah selesai, tapi sama sekarang itu justru semakin bermasalah dikatakan itu. Justru ini juga tadi sebut mafia. Ada mafia usaha, mafia bisnis, mafia tanah. Karena dengan berhasilnya menghancurkan cagar budaya di Jalan Ciamplas 149, malah sekarang menghancurkan lagi cagar budaya di Jalan Jawa 40. Gitu kan, itu mass transit yang kemudian dibongkar jadi Indomaret lagi. Kemudian juga membongkar cagar budaya lagi di Jalan Dago 166. Dan itu rumah tinggal itu. Bahkan pemiliknya punya dasar hukum yang kuat kepemilikan. Dia punya akta jual beli, bahkan punya sertifikat yang dia miliki. Tapi dihancurkan juga, padahal bangunan itu adalah bangunan cagar budaya. Jadi memang ini bertubi-tubi gitu, mulai dari Ciamplas 149 ini. Oleh karena itu, kita berjuang 149 supaya perilaku yang salah itu diberi sanksi. Gitu. Supaya yang lain-lain tidak berkelanjutan. Kira begitu kejadiannya. Bukan hanya ini aja, kan banyak ini. Siapa tahu itu yang terpantau, itu yang terdeteksi. Siapa tahu ada daerah lain gitu kan, tempat lain yang Indomaret ini tidak halal. Gitu. Usahanya itu dengan cara menzalimi warga masyarakat yang mungkin berhak atau lebih berhak. Oke. Alhamdulillah. Marwah masjid dan marwah kota agar mempunyai keberanian secara holistik ya, secara menyeluruh. Terima kasih. Kita mencoba azan ya, mencoba mengikuti sholat berjamaah. Hayya 'alal falah. Qul qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan
bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Jelata, gaungkan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian para penguasa adil, ciptakan sejahtera. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, sampai bikin aturan yang berat sebelah. Adillah pada kami, kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Adillah pada kami, kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati.